Sun adalah kera hebat yang lahir dari bebatuan. Dia sudah terlahir sebagai sosok yang luar biasa, begitu pintar, dengan kekuatan yang mengagumkan. Sayangnya, karena kelakuan Sun yang tidak baik, dia akhirnya dihukum di gunung, dikurung oleh dewa. Begitu lamanya dia dihukum, Sun pun hanya bisa menyaksikan perubahan dunia yang sangat cepat. Dia terjebak di gunung melihat musim demi musim yang terus berganti. Dalam lubuk hatinya, Sun sangat mendambakan kebebasannya. Hingga suatu hari, Sun dapat terbebas dan mendapatkan kekuatannya kembali. Dia segera terbang bebas dan merayakan kebebasannya. Dia terbang sangat jauh hingga tiba di Land of Dawn. Sun lalu memutuskan untuk singgah dan memulai perjalanan baru hidupnya di sana. Mencoba peruntungan kehidupan di Land of Dawn, tanah yang sedang ramai dengan pertumpahan darah. Thank you.